sehatkan dan cerdaskan anak bangsa. Ayo kita semua sehatkan anak bangsa. Ayo kita semua cerdaskan anak bangsa. Membina para generasi muda, mendidik dengan akhlak yang mulia. Membina para generasi muda, mendidik dengan akhlak yang mulia. Ayo kita semua sehatkan anak bangsa. Ayo kita semua cerdaskan anak bangsa. Membina para generasi muda, mendidik dengan akhlak yang mulia. Membina para generasi muda, mendidik dengan akhlak yang mulia. Nisan Cendikia. Sehat guruku, hebat guruku, majulah bangsa.
Pendidikan bukan hanya tugas guru semata, melainkan tanggung jawab bersama masyarakat, keluarga harus turut serta dalam membina putra-putri kita. Instruksional gerakan. Pertama, sikap sempurna. Kaki kanan dibuka selebar bahu, diikuti gerakan kedua tangan lurus ke depan, lalu direntangkan. Kedua tangan diluruskan ke depan lagi, dan kemudian ke sisi kiri dengan gerakan yang sama. Lalu berjalan di tempat. Pada hitungan keempat menghadap ke kanan, dan pada hitungan kedelapan kembali ke depan. Begitu juga
dengan gerakan ke sisi kiri. Kemudian kedua tangan lurus ke depan, seperti pada gerakan pembukaan, direntangkan. Hanya hitungannya satu gerakan satu hitungan. Dilakukan sampai 2x8 hitungan. Masih dalam keadaan jalan di tempat, kedua tangan dipinggang, kepala ditundukkan pada hitungan 1 dan hitungan 2 kembali tegak dan dilakukan 1x8. Kemudian ditenggelengkan kepala ke kanan dan kiri 1x8 hitungan. Lalu kedua tangan menyiku-nyiku mengikuti gerakan kaki single step 1 2 ke sisi kanan. Lalu double step ke kanan hitungan 3-4 sambil kedua tangan ditelungkupkan. Hitungan 5-6 single step ke kiri, hitungan 7-8 kembali ke posisi semula. Dilakukan sampai 4x8 hitungan. Masih dalam gerakan kaki dan hitungan yang sama, yaitu single dan double step, tangan kanan diluruskan ke atas, tangan kiri diluruskan ke bawah, samping paha, untuk mengikuti gerakan kaki sampai 4x8 hitungan. Dan kemudian gerakan kedua tangan mengepal sambil membentuk huruf S, dimulai tangan kanan di atas dengan mengikuti gerakan kaki single dan double step. Selanjutnya, kedua tangan mengepal diluruskan ke bawah. Kedua siku masih menempel pada samping sisi badan. Tangan digerakkan membentuk siku 35 derajat pada hitungan 1 dan 2. Pada hitungan ke 3-4, kedua tangan diluruskan ke atas. Dan di antara hitungan 2 dan 3, kedua ujung jari tangan disentuhkan pada pundak. Gerakan berikutnya adalah mengayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Pada hitungan 7, kaki bergeser. Ayunkan kedua tangan diayun putar, diikuti gerakan bergesernya kaki. Dilakukan 4x8 hitungan. Selanjutnya, kedua tangan menengadah ke atas membentuk siku. Badan diputar ke kanan dan ke kiri. Kaki dibuka selebar 1,5-2 bahu. Dilakukan 2x8 hitungan. Pada hitungan 8, kaki dirapatkan kembali. Kemudian 2x8 hitungan berikutnya, kaki kanan ditarik ke belakang, kedua tangan diluruskan ke atas. Begitu juga untuk dilakukan dengan kaki kiri. Untuk berikutnya, kaki kanan dibuka selebar 2 bahu. Kedua tangan direntangkan. Hitungan 1, 2, 3, kaki membentuk siku. Kaki kanan sebagai penyanggah, tumpu berat badan. Pada hitungan 5, 6, 7, 8, tangan kanan dirapatkan pada ujung tangan kiri. Hitungan 1, 2, 3, 4 secara perlahan direntangkan kembali lewat atas kepala. Hitungan 5, 6, 7, 8 secara perlahan kedua tangan merapat ke depan. Hitungan 7, 8 ditarik pada posisi awal. Kemudian gerakan yang sama untuk dilakukan ke sisi kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Gerakan inti ke arah kanan terlebih dahulu. Kedua tangan mengepal menyilang siku di depan dada. Kaki double step, hitungan 1, 2, hitungan 3, 4, 1 step menghadap ke samping. Kedua tangan membentuk siku di atas kepala. Hitungan 5, 6, kembali double step, kembali ke posisi awal. Hitungan 7, 8 sambil melompat, jumping jack, dan bertepuk tangan 2 kali. Hitungan 8, berdiri ke posisi semula untuk melakukan gerakan ke sisi kiri. Dilakukan sampai 8 kali 8 hitungan. Untuk inti 2, kedua tangan direntangkan, kaki melangkah ke arah kanan, boleh silang, boleh double step. Antara hitungan 2 dan 3, ujung tangan kanan menyentuh ujung kaki kiri lewat depan. Antara hitungan 3 dan 4, ujung tangan kiri menyentuh ujung kaki kanan. Dilakukan sampai 2 kali 8. 2 kali 8 berikutnya, setiap antara hitungan 1, 2, 3 sampai 8, ujung tangan kanan disentuhkan pada ujung kaki kiri lewat belakang badan secara bergantian. Gerakan inti 3 adalah koordinasi kaki, running ambisi. Angkat lutut kiri rata-rata air, dibarengi gerakan lompat vertikal. Tangan kiri lurus samping ke bawah, tangan kanan menyiku ke depan seperti ayunan teknik lari. Kemudian lompat double ke sisi kiri secara berulang-ulang sampai hitungan 2 kali 8. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan tunggal knee up dengan siku tangan seakan-akan akan di pada inti 4, kaki membentuk V-step. Kedua tangan ditengadahkan ke depan serong atas pada hitungan 1. Hitungan 2, posisi seperti semula. Hitungan 3, kaki V-step. Tangan direntangkan. Hitungan 4, siap. Hitungan 5, kedua tangan mengepal siku di depan dada. Hitungan 6, kedua tangan mengepal di atas samping kanan kiri kepala. Hitungan 7 seperti hitungan 1. Hitungan 8 siap kembali. Dilakukan 2 kali 8 hitungan. Kemudian kaki maju mundur diikuti gerakan kedua tangan sambil mengepal tangan kanan lurus ke samping, yang tangan kiri mengepal siku di depan dada. Dilakukan 2 kali 8 hitungan. Untuk inti 5, kaki double step ke arah kanan. Gerakan tangan seperti bojo-bojo. Hitungan 3, 4, kaki kiri diangkat double. Kedua tangan mengepal, diluruskan serong atas, kemudian tarik ke sisi pinggang sebelah kiri. Hitungan 5, 6, 7, 8 ke sisi sebaliknya.
dilakukan sampai 8x8 hari. Untuk pendinginan, hitungan 1, buka kaki kanan selebar bahu, diikuti gerakan kedua tangan ke arah depan, sampai ke atas pada hitungan 4. Hitungan 5, turunkan kedua tangan lewat sisi samping badan, diikuti dengan membungkukkan badan, kaki sedikit ditekuk, rileks, sampai hitungan 8. Kedua tangan silang di bawah sambil membungkuk. Hitungan 1 sambil berdiri tegak. Kedua tangan diluruskan ke atas pada hitungan 3 dan 4. Hitungan 5 diturunkan lewat depan sampai hitungan 8. Siap kembali. Dilanjutkan gerakan serupa ke sebelah kiri. Kemudian hitungan 1, 2, 3, 4, kaki kanan dibuka 1,5 bahu, diikuti dengan rentangan kedua tangan. Hitungan 5, 6, 7, 8, tangan kanan dibuka merentang lewat atas. Hitungan 1, 2, 5, 6, kedua tangan diluruskan ke depan. Hitungan 3, 4, 7, 8, rentangkan kembali, diikuti dengan perpindahan berat tumpu badan. Hitungan 1, kedua tangan diluruskan ke atas sampai hitungan keempat. Hitungan 5, 6, 7, 8, kaki kanan dirapatkan kembali pada posisi semula dan dilanjutkan gerakan ke sisi sebelah kiri. Pada hitungan 1, 2, 3, 4, kedua tangan kembali diluruskan lewat depan diikuti dengan kaki kanan melangkah ke depan. Hitungan 5, 6, 7, 8, kedua tangan kembali direntangkan. Pada hitungan 1, tangan kanan diluruskan ke atas, tangan kiri disentuhkan pada paha kanan, dan hitungan 2, kedua tangan kembali merentang. Hitungan 3, tangan kanan menyentuh paha kiri, hitungan 4 merentang, hitungan 5, 6, 7, kedua tangan diluruskan ke depan, hitungan 8 kembali ke posisi semula. Kemudian pada gerakan yang sama, lakukan pada sisi sebelah kiri.